Olahraga Nuklir Nasional Batan, Bandung. Lalu tahun 92, 93 awal kami pindah ke Amerika. Jadi kami sudah tidak di Indonesia 30 tahun secara efektif efisien, jadi kurang lebih 30 tahun. Kami di General Electric di San Jose selama 7-8 tahun sampai tahun 2000. Tinggal di San Jose, California. Saya menyelesaikan master saya di sana. Dan saya di sana bertemu dengan seorang guru Sufi. Tahun 94 Juli. Namanya Maulana Syekh Hisam Kabbani Arabani. Ya. Dan beliau berguru kepada yang namanya Mursyid Naqsbandi, Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Dan kedua beliau sangat dekat dengan Hadroh Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Fatihah. Dan kemana kunjungan beliau ke Indonesia sampai tahun 2001 dan untuk mengelola Hisam sampai 2014-2015 itu selalu di-host oleh para kaum Nahdien dan para Habaib. Berikut itu juga salah satu putra beliau, pelanjut Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani Syekh Mehmet Adil Arabani. Jadi kami, saya ini di, seperti di tengah, ada di kaum tasawuf tetapi di dalam kaum Nahdien, karena guru-guru orang tua kami dari dua pesantren, pesantren Nahdien di Jawa Barat. Yang pertama adalah pesantren Al-Bidayah di Cililin, itu di mana meskipun keluarga kami tidak menyantri di sana, tapi guru syekh-syekh dari ajengan di pesantren Al-Bidayah adalah guru-guru orang tua kami, dengan syekh, dengan kiainya Kiai Haji Yayat Ruhyat Siroj almarhum ketua MUI Kabupaten Bandung sampai dengan beliau wafat kira-kira 11 tahun yang lalu. Tentang link dengan Naqsbandi di Jawa Barat, kami link dengan Kiai, dengan pesantren Al-Falah, pesantren Qori Al-Falah. Al-Falah 1, Al-Falah 2 di Cicalengka dan Nagreg dengan Kiai Haji Ahmad Syahid almarhum dan putra-putra beliau Kiai Haji Cecep Syahid dan Kiai Haji Rifat Syahid, semua pada generasi ya seusia saya sebetulnya. Pelanjut-pelanjut itu di kaum-kaum Nahdien di Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau-beliau juga sempat datang ke sini, ke PCNU Mesir. Ya, saya bekerja di General Electric Company selama 7 tahun. Tahun 2000 saya ke Jepang untuk mengambil program doktor di Tokyo Institute of Technology. Pada saat di Jepang tahun 2002 itu saya dipertemukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Ya, salah satunya adalah Dr. Anwar Sanusi. Dr. Anwar Sanusi masih yang memberikan nomor teleponnya Pak siapa? Kemarin sebelum saya kontak Pak Faiz. Gus Aris. Gus Aris. Dari Gus Aris ke Pak itu yang beliau diberikan kepada ke Gus Faiz. Beliau saat ini Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Daerah Terpencil kalau nggak tidak salah. Dan teman-teman lain. Saya hanya anak bawang saja menjadi posisi kegiatan zikir membantu beliau-beliau dan kami establish meluncurkan NU Nihon. NU Nihon. NU Japan. NU Japan. Nihon. NU Japan. Itu tahun April 2004 dan sekarang sudah hampir 20 tahun mereka sudah bisa membangun masjid dan warga Nahdiennya yang tadinya kurang dari 50-an 50 sampai 100, lalu karena pekerjaannya sangat banyak sekarang udah ribuan ikut dan termasuk mempunyai masjid di Tokyo. Itu. Ya.
Dan kami selama di Jepang melaksanakan 2-3 pengajian. Yang pertama adalah kajian Khotam Kojagan, Zikir Naqsabandiyah, seminggu sekali di tempat kami atau muter di 3 tempat teman. Berikutnya adalah kita juga ada majelis membaca Ratib Hadad, ya, dan juga Maulid Al-Diba oleh dipimpin sama Dr. Agus dari Hiroshima University. Saat ini beliau salah satu pejabat tinggi di Departemen Kementerian Pendidikan. Ya. Tahun 2010 saya mendapatkan pekerjaan di IAEA, di Badan Tenaga Nuklir Internasional. Saya bekerja tahun 2004 sampai 2010. 2003-2010 di Mitsubishi Heavy Industry. Di Mitsubishi Heavy Industry Nuklir. Posisi saya sebagai Senior Engineer. Dan tahun 2010 saya mendapatkan pekerjaan di IAEA, di Badan Tenaga Nuklir Internasional. Sampai sekarang, Alhamdulillah, wa syukurillah. Kami mempunyai kegiatan pengajian namanya Wapena, ya, multi organisasi, multiple background, ya, dari berbagai background kalangan. Kami baru mempunyai masjid 1 tahun terakhir ini, Alhamdulillah. Dan kami sangat-sangat kompak di sana, despite meskipun kami sangat berbeda kalangan kami itu. Dan saya dari amanat dari Gus Faiz, teman-teman yang ingin belajar di Austria, saya bisa menghubungkan dengan orang-orang yang bisa membantu, termasuk juga anak-anak saya karena semuanya lulus dari Austria. Dari Universitas di Austria, silahkan kontak kami, kontak anak-anak kami apabila ingin ambil master. Tapi kalian mempunyai landasan yang sangat baik, udah lampau pendidikan agama yang sangat baik, akidah yang sangat kuat, syariat yang sangat kuat, ahsan, mempunyai ilmu adab yang sangat tinggi. Dan ini adalah semuanya bekal untuk kalian semua untuk memajukan kaum Nahdiyin, dan semoga mengharumkan bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga semakin mempererat bangsa Mesir dengan bangsa Indonesia.